Halo, saya Richa Sambera dan Anda menyaksikan Style Factor di Yahoo Indonesia. Punya pacar atau suami dengan selera fashion yang buruk dan tidak menarik? Kenapa tidak kita dandani saja? Ingin tahu seperti apa dan bagaimana caranya? Simak tipsnya hanya di Style Factor. Bukan hanya wanita yang peduli pada penampilan. Diam-diam, pria pun memikirkan baju apa yang harus dipakai dan gaya rambut seperti apa yang harus ditampilkan agar bisa memikat wanita idaman. Sayangnya, banyak pria yang tak tahu apa-apa soal fashion. Bukannya terlihat menarik, sang pria malah tampak aneh, bahkan membosankan. Atlet renang andalan Indonesia yang satu ini dikenal sebagai salah satu lelaki yang paling percaya diri berkat prestasinya yang gemilang dan penampilan yang selalu memukau. Saya mengadjust penampilan saya yang sporty ke penampilan saya yang elegan dan formal sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi hanya menukar satu item fashion saja, mungkin dari celana jeans ke celana bahan, dan juga mungkin kalau soal rambut, penampilan rambut dari rambut yang rapi ke rambut yang sedikit lebih kasual. Inspirasi fashion saya dapatkan dari melihat atlet-atlet profesional olahraga lainnya seperti Michael Jordan yang sangat berpenampilan rapi tapi juga tetap berprestasi di bidang olahraganya. Sebagai seorang yang aktif, penampilan yang saya ingin tampilkan adalah saya yang sporty tapi juga tetap berpenampilan rapi dan elegan untuk menghadapi kegiatan saya sehari-hari. Kalau Anda masih perlu informasi bagaimana mendandani pasangan Anda, berikut ini Style Factor telah memilih 4 seleb yang penampilannya bisa menjadi inspirasi bagi Anda dan juga pasangan Anda. Ini dia. Meskipun sudah jadi ayah dari 3 anak, Darius Sinathrya tetap mempertahankan ciri khas penampilan yang segar dan muda, mengandalkan jaket, t-shirt, dan sneaker trendy. Saat harus tampil formal, ia memilih jas dengan warna dan potongan yang santai. Jas dengan ukuran yang pas di badan adalah kunci tampil formal namun tetap trendy, seperti yang diperlihatkan Rezky Aditya. Pesinetron ini juga senang menambahkan aksesoris seperti shawl atau keffiyeh untuk membuat penampilannya yang simple jadi lebih trendy. Di Hollywood, salah satu seleb yang paling fashionable adalah Justin Timberlake. Ia terbiasa menggunakan gaya bertumpuk dengan vest, rompi, atau sweater yang membuat penampilannya tak pernah terlihat biasa-biasa saja. Di dunia musik ada DJ Mark Ronson yang tak kalah trendy. Lihat saja mantel panjang yang matching dengan warna rambutnya, atau padanan jaket kulit dan sneaker putih yang membuatnya terlihat keren. Tak sulit bukan? Dengan tips dari Richa Sambera tadi, mudah-mudahan Anda jadi punya ide bagaimana menyulap pasangan Anda menjadi lebih keren dan juga bergaya. Dan semoga informasi dari selebritis pria tadi juga dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Anda dan pasangan Anda. Saya Natalia Haman, nantikan tips fashion dan kecantikan lainnya hanya di Style Factor.